وتذكرا وتذكرا والنفع والاندفاع والإفادة والاستفادة والإيثاء على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاة العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayh wa ila sahib syaruha Hadrat Syekh Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa ghafar lahu wa li walidayh wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bihikmatika wansur 'alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qal. Kita masih melanjutkan pada bab tentang muamalah, tentang hukum-hukum mana dari perdagangan yang rusak, mana perdagangan yang fasik, mana perdagangan yang batal. Maka termasuk dalam perkara ini pula dikatakan oleh Hadratul Imam wa kadza jumlatun, dan begitu pula jumlah ba'dhu suwarin, sebagian dari gambaran, artinya contoh-contoh yang telah disebutkan. Minal muamalati ahli hadzal zaman, dari muamalahnya orang-orang pada zaman sekarang ini. Kita menghadapi zaman yang apa? Modern. Maka cara muamalahnya pun kadang ikut perkembangan zaman yang modern. Ini muamalah yang macam-macam ini dikatakan allazi amma fihi isyanun wa kharajat fil asya'u anil mawdu'iha, yaitu pada zaman sekarang ini dikatakan mereka rata-rata ada pada isyan, kedurhakaan. Wa kharajat fil asya', dan keluar pada zaman ini berbagai hal anil maudu'at, dari tempat yang semestinya. Artinya ketika melakukan berbagai transaksi, berbagai kegiatan, orang-orang zaman sekarang dikatakan oleh beliau sudah banyak yang keluar dari rel. Dagangnya keluar dari rel, ketika jadi pegawai keluar dari rel, ketika kerjasama keluar dari rel. Ini cara muamalahnya semua sudah banyak yang sudah keluar. Wa'at
aksaruha dan mayoritas kebanyakan dari muamalah-muamalah mereka kharijatun anil qanuni syar'i, keluar pula dari ketentuan-ketentuan syariat. Sudah model transaksinya itu aneh-aneh, kemudian di dalam transaksinya keluar dari aturan syariat. Sekarang kamu belanja udah gampang, Tokopedia, mau beli apa-apa tinggal pesen apa-apa, transaksi gampang, kemana-mana tinggal gesek, kemana-mana tinggal. Ini transaksi udah, artinya cukup dengan satu kartu kamu, ini kan luar biasa. Ente nggak bawa apa-apa, cuma satu kartu, ini bisa beli apa saja. Tapi transaksinya keluar dari rel syariah. Kenapa? Ketika pakainya kartu kredit, maka nanti akan ada tagihan, ada bunga, ada ini sudah keluar daripada qanun syar'i, ketentuan-ketentuan syariat. Ai aslihi artinya yang semestinya itu menjadi dasar-dasar atau prinsip syariat yang harus kita patuhi. Fa'ala murid, maka bagi orang-orang yang mencari, murid itu adalah orang-orang yang sedang mencari atau melakukan perjalanan ridhallahi subhanahu, mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, wasalamata dinihi wa dunyahu, dan mencari keselamatan untuk agamanya dan dunianya. Ini kita diberikan nasihat untuk siapa? Untuk orang yang sedang mencari keridhaan Allah. Nah, kalau orang yang enggak cari ridhanya Allah bagaimana? Ya enggak diajak ngomong, seserah kamu sudah. Tapi diingatkan bagi orang-orang yang punya tujuan dalam perjalanan hidupnya mencari ridha Allah dan keselamatan dunia, keselamatan agama, dari mana? Minasyawaibil fasad, dari berbagai kerusakan, wal haram dan keharaman. Keharaman apa yang harus dilakukan? Ayata'allama ma yahillu wa ma yahrumu min alim. Maka dia hendaknya mengetahui, dia belajar mana perkara yang dihalalkan dan mana perkara yang diharamkan dari orang yang alim. Ya, kita harus belajar tentang perkara-perkara yang haram dan yang dihalalkan. Maka ketika kita sekarang ini sedang mengaji kitab-kitabnya para ulama, maka mereka semua menjelaskan kepada kita mana sih perkara-perkara yang halal, yang diperbolehkan, yang harus kita tempuh, dan mana perkara-perkara yang membawa kepada kerusakan yang harus kita tinggalkan. Fi syari'ati dhahiran wa batinan, yang mana orang alim itu artinya orang-orang yang kita jadikan panduan untuk mengetahui ini, kita baca kitab-kitab mereka, ini mereka adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang yang bersih di dalam melakukan segala aktivitas syariat, dohirnya bersih, batinnya bersih. Artinya dohirnya betul-betul mengabdi kepada Allah dan batinnya pun betul-betul mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wari'in, dan juga mereka adalah orang-orang yang warok. Warok itu apa? Wahuwa mayajtani pusyubuhat khaufan minal wuku'i fil muharramat. Waro itu orang yang sudah mengambil, tidak mengambil banyak dari dunia. Orang yang waro itu cukup mengambil sesuatu sebutuhnya untuk modal agama.
Omongnya ada barang banyak, halal semua. Yang diambil pun cuman sedikit sebutuhnya untuk modal agama. Apa sih butuhnya? Ya makan, ya minum, untuk keluarga, modal ibadah, beli sesuatu, bisa amal, bisa selesai. Artinya enggak ada angan-angan kapan saya punya ini, kapan saya bisa begini, kapan saya pengen begini, kapan. Ini enggak ada dalam orang-orang warok. Artinya di cita-citanya itu enggak ada itu semua, enggak ada. Sudah dibersihkan. Yang tadinya kita selalu punya cita-cita macam-macam, ketika nanti sudah melangkah kepada orang-orang yang mulai membersihkan diri, maka apa yang jadi banyak keinginan itu mulai kita bersihkan. Hingga dikatakan orang warok itu orang yang menjauhkan diri dari perkara yang syubhat. Apalagi kok haram. Syubhat aja enggak disentuh. Syubhat itu apa? Syubhat itu perkara yang samar. Haramnya enggak tahu, haramnya enggak, namanya syubhat. Nah, syubhat itu oleh mereka enggak disentuh. Kenapa enggak disentuh? Karena takut kalau-kalau ternyata hukumnya mengarah kepada haram. Padahal syubhat itu secara sepintas ini perkara ya haram ya bukan, halal juga bukan. Kayak apa? Nemu duit di jalan. Ada jalan kesandung kok nemu duit. Halal apa haram? Hah? Kalau banyak halal, Bib. Kalau sedikit mah. Ini namanya mau ngomong haram ya enggak bisa, mau ngomong halal namanya itu barang syubhat. Lah, barang-barang syubhat ini bagi mereka sudah ditinggalkan. Mendapatkan pemberian, mendapatkan hadiah, mendapatkan, tapi orangnya kok enggak jelas dari siapa yang ngasih ini, orangnya enggak tahu kerjanya apa, enggak tahu sumbernya mana. Ini bisa jadi barang-barang syubhat. Nah, kalau kita kalau kepingin menuju kepada sesuatu yang bersih, ketika kita memperoleh sesuatu, mau itu muamalah, kita dagang, jual beli, maka diteliti sumbernya. Dari mana ini sumbernya? Halal apa enggak? Dapatnya dari mana? Lah kalau sekarang ini kamu meneliti begini ya bisa ketemunya haram semua nanti. Lah iya, artinya sumbernya itu bisa nanti ke arahnya riba. Karena apa yang terjadi sekarang, walaupun yang namanya riba itu ya perlakuannya orangnya, orang lain gak ikut kena dosanya, tapi sumber yang ada ketika kita mau melihat apa bentuk keadaan sekarang ini semua mengarah ke arah itu. Jadi orang yang harus kita jadikan sebagai guru, artinya orang-orang yang mau kita panuti di dalam mengurus keagamaan kita, itu diantaranya orang-orang yang alim, orang-orang yang warok. Qala Ar-Ramli, berkata Imam Ar-Ramli, wa muraduhum bil waroi al-mahmud liyakhruja ghairuhu. Kata Imam Ar-Ramli, yang dimaksud dengan ulama yang warok itu adalah orang yang terpuji untuk mengecualikan orang selainnya. Artinya orang-orang yang memang dia itu terpuji, ini ulama. Oh, kalau ini mah lain ulamanya, ini terpuji di antara yang lain. Ini ketika mau tahu warok yang dimaksud adalah ulama yang dispesialkan di antara yang lainnya. Faqat ra'a Umar rajulan yu'arifu zabibatan fama qatahu. Sayyidina Umar radhiyallahu an diceritakan pernah melihat seorang laki-laki yang mengumumkan bahwa dia menemukan sebuah anggur kering. Jalan nemu
gugur. Terus diumumkan famaqatahu, kemudian beliau tidak menyenangi hal itu. Waqala inna minal wara'i ma yumakkituhullah. Kata beliau, sungguhnya di antara sebagian sikap wara' adalah sikap wara' yang Allah membencinya. Artinya, kata beliau, bahwa sungguhnya di antara sebagian sikap wara' ada sikap wara' yang Allah membencinya. Ya, sikap yang sikap itu apa, menjadi bagian dari perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Ya, sikap yang namanya Allah membenci itu jangan diartikan apa sifat makhluk. Allah membenci itu maknanya yang dilakukan tidak mendatangkan kebaikan. Ada di antara sikapnya orang-orang wara' yang sikap itu tidak mendatangkan kebaikan. Seperti apa tadi, menemukan sesuatu kemudian orang tersebut mengumumkan bahwa dia telah menemukan sebuah anggur kering. Ini orang-orang yang apa wara', ketika dia melihat sesuatu, menemukan sesuatu, kalau memang dia itu wara' yang ingin mendapat keridhaan Allah, maka ya sudah, tinggalkan saja, nggak usah diambil, nggak usah pakai siapa yang punya ini. Nanti jadinya apa, kayak-kayak dia pingin nampak jadi orang wara'. Kayak-kayak dia mau menampakkan diri jadi orang yang marah. Kalau kamu kok itu bukan punya saya, sudah tinggalin saja, sudah nggak usah di ini atau kalau kamu mau ambil, serahkan ke yang berwajib. Siapa ini, saya nemu, biar dia yang umumin, kamu nggak usah ikut-ikut. Ini nggak, jangan menampakkan diri kalau kamu itu saya ini nggak. Ini nanti akan ada, walaupun itu mungkin enggak jadi tujuan kamu, tapi dengan sikap yang seperti itu orang bisa menilai, oh ini kayaknya pingin disebut apa begitu. Jadi kalau memang itu tujuan yang benar, ya sudah, ketika itu bukan hak kamu, ya jangan disenggol. Atau kalau memang kamu mau peduli, ambil, serahkan sama yang, nah, ini Pak, nemu Pak, kata polisi, oh iya, makasih ya. Oh ya, diserahin saya, kata polisi, gimana? Polisi suruh ngumumin dompet segitu, kata polisi, ongkosnya lebih banyak dari dompet. Jadi ada sikap-sikap yang seperti itu. Terus nasihin, orangnya adalah orang yang berlaku lurus. Wahuwa mayukhallisul amal min syawaibil fisad. Orang-orang yang memurnikan perbuatannya dari berbagai macam dicampuri kerusakan-kerusakan. Artinya orang-orang yang amalnya betul-betul bersih, amalnya betul-betul dijaga, tidak sampai melakukan hal-hal yang rusak. Ini Habib Abdullah bin Husain ini apa, bagian dari orang-orang yang bersih, orang-orang yang sangat alim, orang-orang yang betul-betul sampai jadi di antara para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang istimewa. Kemudian syafiqi ala dinih. Orang-orang yang sangat perhatian terhadap agamanya. Nanti hari-harinya itu peduli mana yang kurang pada amalnya, diperbaiki mana yang. Maka orang-orang yang demikian ini orang-orang yang patut kamu jadikan panutan.
orang itu ada dua macam ulama. Ada ulama ahli ilmi, ada ulama ahli hikmah. Ada orang kalau datang ke rumahnya ulama, anu kiai minta air, minta doanya kiai, minta. Anu kiai punya hajat, kiai besok mau ngawinin. Anu kiai punya hajat, anak saya sakit, minta sembuhnya. Ini kiai ahli hikmah. Artinya ngerangkep lah. Daripada kamu ke dokter apa kemana, ke kemari aja lah begitu. Ada lagi ulama yang memang cinta ilmu, yang datang itu nanya, kiai ini saya punya adik begini, ninggalin waris begini, gimana hitungannya? Oh, ini kiai saya punya hasil usaha sekian, zakatnya berapa? Ini kiai saya punya kejadian begini, hukumnya bagaimana? Ini ada ulama yang urusannya ilmu, ada yang urusannya hikmah. Lah ulama yang betul-betul dia itu ngurusi ilmu dan yang betul-betul ngurusi hikmah, ada tandanya. Ketika dia selesai ditanya oleh seseorang, dia menjelaskan sama orang itu, orangnya pulang, dia masuk ke dalam, dia buka lagi kitabnya. Oh, tadi benar saya ngomong begini. Oh iya. Oh iya, babnya ini. Diteliti lagi, takut-takut tadi salah. Ini memperhatikan agamanya, takut kalau tadi ngomongnya keliru, takut kalau nyampein salah, takut kalau tindakan tadi salah. Jadi baca lagi kitabnya, oh sudah benar. Ini orang-orang yang hati-hati. Nah, orang yang ahli hikmah yang benar bagaimana? Kalau dia selesai doain orang, selesai orangnya pulang, dia masuk ke dalam, dia sholat sunnah 2 rakaat, minta ya Allah, pulang tadi punya hajat begini, ya Allah kabulkan hajatnya. Pulang sembuh doanya. Kenapa? Dibantu dengan doanya dia hajat kepada Allah. Bukan yang penting. Ini kan ribet begini. Urusannya urusan lu mau sembuh bodoh, enggak sembuh bodoh. Ini lain lagi nih. Nah, memang betul-betul dia ingin apa yang dituju orang itu hasil hajatnya gitu. Ketika dia dipercaya untuk dimintakan wasilah berkahnya, maka dia serius betul-betul begitu loh. Kalau dia ditanya ilmu, ya dia serius urusan ilmu. Ini orang-orang yang hati-hati namanya. Kontrol lagi, baca lagi, teliti lagi, hingga apa yang jadi jawabannya, apa yang jadi tingkah sehari-harinya disesuaikan selalu dengan panduan ulama. Fa inna talabal jalal faridhatun ala kulli muslim. Sesungguhnya fa inna talabal halal faridhatun ala kulli muslimin. Karena bahwa sungguhnya mencari yang halal itu wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Jadi tujuan kamu keluar rumah itu tolabul halal. Mau kemana nih? Mau cari halal. Bukan mau cari rezeki, bukan. Rezeki nggak usah dicari. Oh, rezeki itu sudah dibagi sama Allah. Mau kamu cari kemana? Emang kamu kerjain apa? Ibadah. Apa ibadah? Cari halal, ya. Dan rezeki enggak halal, enggak. Ini cari yang halal namanya. Mau mengambil sesuatu yang halal dari apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah membagi rezeki macam-macam, ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Lah yang mana memang kamu ambil? Tujuannya kamu jalan keluar rumah ngapain? Mau mengambil, mau mencari halal, mau mengambil rezeki, mau mengerjakan sesuatu yang halal. Apa itu? Thalabul halal adalah kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. Qala al-Ghazali, berkata Imam Ghazali rahimahullah, wa rawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Beliau meriwayatkan satu riwayat dari Imam Ibnu Mas'ud datangnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anahu qal, beliau bersabda, talabul halal faridhatun ala kulli muslimin. Mencari rezeki yang halal, mencari sesuatu yang halal itu fardu, wajib bagi tiap-tiap orang Islam. Apapun yang harus kita cari yaitu dihalalkan, baik itu tentang apa, mau masuk ke rumah orang, mau makan sesuatu, mau mengawini sesuatu, mau berdagang, mau yang dicari yang dihalalkan. Ini masuk rumahnya orang biar halal bagaimana? Oh, ketok salam dulu. Oh, namanya biar beres. Oh, salaman sama orang, oh cari yang halal, yang haram jangan, yang muhrim-muhrim. Yang diajak salaman, begitu pula pada perkara yang lainnya. Yang diusahakan adalah bagaimana mencari perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sa'a ala iyalihi min hillihi fa huwa kal mujahidi fi sabilillah. Siapa saja yang berusaha untuk keluarganya dari hasil yang halal, maka dia seperti mujahid, orang yang berjihad fi sabilillah. Coba, jadi orang yang mencari halal itu bagaikan sedang berjihad, dihitung sebagai mujahid. Kalau mati bagaimana? Syahid matinya. Tolabul halal, mencari yang halal. Diceritakan istri-istrinya sahabat itu dulu, kalau sahabat mau keluar rumah, pesen, mas, ini kamu keluar rumah, saya siap menunggu di rumah. Kamu lama juga saya tunggu. Yang penting kamu pulang bawa yang halal. Saya masih sanggup nahan lapar, mas. Sanggup nahan haus. Tapi tolong jangan bawa yang haram. Saya enggak sanggup nahan api neraka. Ini pesannya mereka begitu coba. Nah, kalau istri sekarang, lu enggak bawa uang, bisa pulang. Bisa pulang. Depan pintu, tok, assalamualaikum. Dapat berapa hari ini? Duduk dulu, gua mau duduk dulu. Kasih teh dulu, baru lu tanya berapa dapatnya lagi. Kurang banyak, tutup. Ngenes, ya. Ngenes punya istri-istri yang kayak demikian. Gimana enggak ngenes? Laki-laki kayak kuda perah gitu ya. Kayak sapi perah. Insyaallah. Kalau enggak mendapatkan yang banyak, dalam cerita ada dulu satu ulama pergi ke Mekah, pergi haji. Sampai sono beli kurma, kan di depan situ yang jual kurma macam-macam, ada kurma ajwa, kurma ini, kurma. Dia nawari harganya itu, pak ini sini beli sama saya, harganya murah, pokoknya saya paling murah dan kurma saya paling enak, sumpah wallahi, ini sumpah, pakai sumpah Quran segala. Lah, berdagang itu enggak boleh sumpah. Sumpah itu enggak boleh dipakai untuk berdagang. Enggak ada keberkahan dalam dagangan kalau kamu pakai sumpah. Cukup ngomong jujur saja sudah, ini barangnya bagus. Enggak usah, wallah sumpah ini enggak perlu. Kenapa? Karena akan jadinya enggak ada kebaikan dalam dagangan itu. Maka ulama yang tadi mau beli itu enggak jadi tahu, ah ini enggak beres dagangan begini. Dia pindah ke dagangan yang lain. Dia beli kurma yang dagangannya beres, dia timbang. Beberapa tahun kemudian punya kesempatan berangkat haji lagi. Ketika berangkat haji lagi, ketemu lagi sama pedagang yang sama. Nawarin lagi, ya haji, ya haji, tal. Tapi cara nawarinnya beda sama yang dulu. Loh, ini kok nawarinnya sudah beres, bagus kurmanya, yang ini jelek, ini yang ini murah, ini
Saya mau yang ini, ya khair sekilo. Gak pakai sumba, gak pakai ama. Penasaran nih, nanya dia. Wan, saya pernah beli sama kamu kemarin, saya pernah ditawarin kamu itu berapa tahun yang lalu. Kamu cara dagangnya, wallahi wong. Sekarang saya lihat kamu beres, bagus dagangnya. Apa bedanya? Iya, dulu saya punya istri yang kalau saya pulang nggak bawa duit, Masya Allah, depan rumah sudah begini, ya. Saya kurus, istri saya mati, saya kawin lagi. Nah istri saya sekarang, Masya Allah, bawa duit seneng, nggak bawa duit seneng, jadi saya santai dagang. Nggak buru-buru, nggak pingin laku, nggak ya, laku ya Alhamdulillah, nggak laku. Nah ini bedanya. Jadi kok kadang kamu lihat di tingkahnya orang di luar macam-macam, kadang ada pengaruh dari orang dalam. Ini orang dalam ini bahaya juga. Hati-hati sama orang dalam. Musuh dalam. Mempengaruhi perubahan. Kadang orang di kantor, bet sono, bet sini. Kenapa? Kadang ada pengaruh juga dari orang dalam. Gara-gara orang dalamnya begini, gara-gara menyebat-sebat ke sana. Kok orang dalamnya kok beres? Ya orang enggak mau macam-macam. Kenapa? Lah untuk apa? Tuntutan enggak ada. Saya kasih rezeki sekian, senyum. Enggak dikasih, senyum. Masya Allah, gimana ente? Ya begini, dua kali enggak apa-apa kamu kawinin. Jangan sekali. Kalau ada, satu aja susah. Cariin dong, Bib. Saya juga mau lagi ya begitu, cariin. Kisah lain darat Semarang, sampai pesen apa? Anak muda zaman sekarang, kalau bisa jangan kawin. Kenapa? Perempuan zaman sekarang kebanyakan ngajak kamu keluar agama, bukan tambah kuat dalam agama. Kalau begitu, ya mendingan jangan kawin kamu, daripada kawin tambah rusak kamu. Tapi kalau ada wanita yang bisa ngajak kamu mendukung agama, lah ini cepat-cepat kawin. Kenapa? Karena kamu dalam berjalan menuju ridhonya Allah perlu dukungan, perlu teman, perlu yang ngawal, perlu pendamping. Kok ada nemu begitu ya segera ambil. Ini kok saya ambil nih bakalan jauhin saya dari urusan agama. Ah, ini yang berat. Jadi jangan langsung yang penting kan saya harus nikah, sunnah Nabi nikah. Nabi memerintah nikah itu tadi tujuannya cari teman untuk bisa beragama. Kita bimbing agar dia bisa beragama. Kok ada istri, ada harim tapi wajahnya kita keluar agama lah, ini yang bahaya. Nah kalau saya kejebak nggak tahu gimana, ya resiko sudah itu. Kelihatannya baik begitu kawin, wah gua taunya Beb, ya disabarin namanya. Kayak kamu milih pemimpin, kelihatannya baik begitu dipilih, wah gua taunya serigala, ya disabarin. Bagaimana lagi? Ada wali yang kewaliannya gara-gara istrinya cerewet. Jadi beruntung kamu kalau punya istri. Barangkali kamu diangkat jadi wali gara-gara istrinya. Jadi Nabi perintah cari halal, baik ini karena rezeki yang halal membawa kepada keberkahan. Rezeki yang enggak halal, barang yang syubhat ini tidak ada keberkahan di dalamnya. Banyak enggak halal yang enggak ada kebaikannya. Kalau kata bahwa uang palsu. Itu orang yang punya itu uangnya palsu mah. Enggak, Pak, ini asli, Pak. Kata BI asli, kata agama uang palsu. Kenapa? Lah enggak baik buat transaksi apa aja enggak baik. Kenapa uang haram sih? Kasih anaknya jadi jelek, kasih buat sedekah enggak ada nilainya, buat beli uang-uang yang apa haram atau uang palsu. Maka kita dituntut mencari yang halal. Nah di antara kita bisa konsisten mencari yang halal ada pengaruh dari orang dalam. Kalau orang dalamnya baik, ya insya Allah ke depan kita baik.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man asaba malan min ma'simin fa wasala bihi rahiman au tasaddaqa bihi au anfaqahu fi sabilillahi jama'allahu dzalika jami'an tsumma qadzafahu finnar. Siapa yang memperoleh harta dari sumber yang berurusan sama dosa, dapat harta, punya duit yang sumbernya itu melakukan sebuah dosa, bahwa sholat bihi rahiman, lalu ia menyambung tali kasih dengan harta itu, sepitung namanya, dapat duitnya dari rampah, serampok, berbuat jahat, zina, judi, dapat duit banyak, kemudian buat sedekah, ngunjungin orang ngasih, padahal dia dapat dari hal-hal yang buruk. Au anfaqahu fi sabilillah, atau disedekahkan kepada sabilillah, oh, masjid, untuk perang, untuk bangun sekolah, untuk jama'allahu dzalika jama'an, maka Allah akan mengumpulkan semua harta itu, kemudian Allah akan melemparkannya ke dalam neraka. Artinya enggak ada nilainya apa-apa. Nah, sekolahnya jadi enggak? Ya jadi sekolahnya, tapi enggak ada pahala untuk dia yang memberikan. Jadi kalau ada orang-orang kayak si Pitung kayak gitu, untung enggak? Ya untung sayanya, dianya ya enggak untung maksudnya. Kenapa? Yang dianya rugi. Kenapa kok rugi? Apa yang diperjuangkan, apa yang dicari, apa enggak dapat kebaikan? Ini karena diperolehnya dari jalan yang penuh dengan dosa. Jalan yang penuh dengan kesalahan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi. Ini yang harus kita ingat ini. Ini kita ingat untuk diri kita dan menjaga keluarga kita. Satu daging, satu sel. Ini kalau kita kan daging sel, tubuh kita berganti dengan sel. Ada ribuan sel dalam satu sel yang tumbuh karena sesuatu yang haram, itu pantas dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau kamu kok masih ngasih makanan yang haram, makanan itu masuk, diproses jadi apa? Jadi daging, jadi sel-sel yang baru kamu tumbuh dengan makanan itu, maka apa yang tumbuh itu enggak layak masuk surga, layaknya masuk. Jadi hati-hati memberikan nafkah, memberikan harta, baik untuk diri kita sendiri ataupun untuk keluarga. Karena ancamannya adalah siapa saja yang sampai apa memberikan nafkah yang haram, anak-anaknya tumbuh dari sesuatu yang haram, maka daging itu layak untuk mendapatkan siksa api nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus hati-hati dalam mengurus nafkah, memberikan sesuatu kepada anak, istri, kepada keluarga, kepada diri kita sendiri. Makanya pertahankan mencari yang halal. Kalau memang kamu tahu rezeki itu sudah dibagi sama Allah, kata ulama, ngapain cari yang haram? Lah ya susah yang halal lah ini kan. Yang halal susah, yang haram aja susah, apalagi yang halal. Bib, ini naudzubillah ini. Ini orang-orang yang jauh dari agama yang demikian. Tujuan kita ini bukan mau apa mendapatkan sesuatu dari jalan mana saja, tapi ingin mendapat sesuatu dari jalan yang sampai membawa kepada keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, orang-orang yang sudah sampai kepada
namanya murid. Murid itu punya keinginan meraih keridhaan Allah, punya keinginan meraih kebahagiaan akhirat, punya keinginan mendapatkan kemuliaan. Maka ya apa yang menjadi langkahnya harus selalu diamati, apa yang jadi langkahnya harus selalu dikontrol, diawasi, sudah benar apa belum, mana yang kurang, mana yang perlu diperbaiki. Makanya kita penting tiap waktu ngaji ini kita ulang-ulang. Untuk apa diulang-ulang? Biar langkahnya selalu benar. Oh kemarin saya benar, sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan. Tapi kalau sudah lama enggak pernah baca kitab, lama enggak pernah dengar taklim, ketika melangkah dalam masyarakat kadang keseleo, kadang keselip, pantas karena enggak diulang-ulang apa yang jadi pelajarannya. Jadi jangan ngaji cuma sekali, udah saya udah pernah ngaji, udah enggak ngaji lagi. Wah, ini hati-hati. Kenapa? Kadang kita lalai, kadang kita lupa dalam pelajaran-pelajaran yang harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini jadi akhir pembahasan di dalam masalah urusan mencari perkara yang halal, mana transaksi yang haram dan mana transaksi yang halal. Insyaallah kita masuk berikutnya, nanti akan bahas lagi faslun fin nafaqati wa ma yudkaru ma'aha, yaitu mengenai nafkah, apa yang menjadi kewajiban bagi seseorang memberikan nafkah, siapa saja orang yang wajib memberikan nafkah dan yang berkaitan di dalam urusan nafkah. Saya yang enggak mampu berapa, yang mampu berapa, yang melarat berapa, enggak boleh sama. Pokoknya nafkah sehari wajib sekian loh, yang melarat kan taat. Kalau ngurusin nafkah itu wajib UMR, wah berat kamu. Nah, saya enggak ikut UMR, bagaimana ngasih nafkahnya? Tidak ada ukurannya. Oh, orang kaya, kalau orang kaya itu yang begini-begini ngasihnya nafkah wajibnya sehari sekian. Ini kita akan bahas insyaallah perjumpaan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi anna naqtarabna wa anna nasrabna 'alal ghairabna فاتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا عوراتي وأمني روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي فضلا وجودا منا لا باكتسام منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحبي وآله وصحبي عداد طاس سحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.